Bahan-bahannya seperti ini guys, ada kopi Nescafe, susu, susu nanti untuk haus ini. Terus kita perlu ini yang paling penting, air es. Air es guys, kita jangan pakai air panas guys. Kita pakai air panas, memang bisa untuk mempercepat campurnya kopi sama gula. Cuman kita perlukan adalah air es yang lebih penting. Jadi pakai 2 sendok kopi. Nah, terus kita pakai gula. Gula stick ini guys sama dengan 2,5 sendok teh. Terus kita perlu 2,5 sampai 3 lah air dingin ya. Selanjutnya kita mulai di mix. Aduk-aduk dulu guys. Seperti ini. Ini masih dengan kecepatan tinggi guys, supaya dia cepat ngeset guys. Kira-kira butuh waktu 5-10 menit lah. Begini prosesnya. Hasilnya seperti ini guys, setelah set lebih kelihatan ya, lebih padat ya. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan proses kita kasih susu. Baru guys, susunya guys, fresh from the oven. Jadi susunya kita ngisinya 3/4 aja guys, jangan terlalu penuh juga. Seperti ini guys, kita kembali. Terus kita masukin foamnya. Dalgona coffee-nya pun jadi nih guys. Tinggal kita kasih sedotan guys. Mari minum guys, Dalgona kopi sambil makan biskuit. Gila, enak banget, sumpah.